Hello my friends, welcome back again with me Kebulan bareng Crypto and Mircoin or Mirror Protocol the Binance Exchange for update daily before 27 Februari 2023 yang akan terjadi di keesokan harinya ya guys ya. Berbeda dengan Ion Coin yang break di all time low, sebenarnya untuk si Mirror Protocol ini sendiri cukup lumayan membanggakan ya guys ya. Memang sempat fall jatuh ke angka 0,12 dolar, tapi area new strong support daripada si Mir ini sebenarnya ada di angka 0,08 dolar, masih sedikit bertahan ya guys ya. Harusnya sebelum delist besok MIR ini sendiri bakalan terjadi lonjakan harga, dengan maksimum lonjakan harganya itu kemungkinannya guys ya bakalan mendarat di sekitarannya paling nggak di 0,17. Itu udah cukup lumayan untuk semisal apabila si Ion ini mengalami bouncing, dan apabila si Mircoin ini tidak mengalami bouncing, akan ada kemungkinan bahwa di mana si Mircoin ini sendiri atau si Mirror Protocol bakalan bisa menyusul Ion untuk break di all time low di area new strong support baru. Jadi ada dua skenario nya di mana si Mirror Protocol ini bakalan bouncing atau untuk menghasilkan profit sesaat scalping, ataupun dia break di all time low baru. Segitu saja update terbaru untuk si Mirror Protocol yang bakalan di delist Binance besok di tanggal 27 Februari 2023. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam Mirror Protocol update.